Dik, 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 dik. Bulus, yo. Awas, hati-hati lo, ngadat. Ini, Pak, kudari, Pak. Dengan lo. Nah, wis wis wis. Salah. Oh, ketek lo. Salah. Oh, Pak. Oh. Mau main ketok kote. Biasanya cok ana badire, Mas. Heeh. Sik. Salah. Nyung kayane ngene kok, Mas. Oke. Wah. Iki bathok apa pajal kene sik, tak delenge. Bathok kelapa. Ketok kote, Pak. Bathok kelapa to. Bathok kelapa, Lang. Eh, le. Woi, yo. Nggih, loro. Nek nek ora cepet, gorane bisa iki. Beda. Nek ora cepet iki nyokot iki. Sik. Nyokot. Iki anu sing mesti jantan karo betina iki. Wes. Eh. Oleh, teman-teman. Nih, kita dapat 2 ekor bulus. Wah, gimana kan, Mas, kowe? Ndi? Oh, kowe. Bisa pasang kok teko. Ya, sepanak biasane. Jadi satu tetesan, Pak. Oh, satu tetesan. Yang kena kurang cepet nyok, kok ini mulai tak tentang lama pinggir. Nah, ini yang dulu ciri ini bulus Jawa ya, Pak? Yo? Oh, bulus sekali, biasa gue bulus Jawa. Terus dilindungi dong, Pak? Nek bulus, ora bulus. Oh, bulus gak dilindungi bulus ora, nek bulus, ora bulus. Apa yang lu bayi? Dimasak pergi. Oh, siap ya? Bulus ini sampai ngasih ya. Oh, ora apa-apa. Oh, siap-siap. Oh. Nek bulus ora lindungi ora asli bulus. Biasa ada bubu, Pak. Oh. Ya apa apa wis nih. Terus ya. Heeh. Iki cek lumayan. Terus wong loro ora. Tak bubu. Awas jangan dinyokot. Siap. Teman-teman, baru kali ini saya megang bulus. Dan ini teman-teman satu jenis tapi beda apa? Warna. Ini warnanya agak kuning, ini hitam. Hijau, Pak. Ini sing hijau. Ini hijau ini. Oh, itu. Oh, ya bener ya. Tapi nek jole iki hijau. Yup, sandinge tulip ada. Ini. Iki arep dipake. Yo, tak dimasak. Oh, yo yo yo. Dimasak. Dimasak mbro apa? Tak masak apa, Mas? Disop. Oh, disop. Oke, siap. Teman-teman, bulus kayak gini kalau keinjak di lumpur atau di pasir atau di sungai, kalau enggak cepat-cepat diambil atau diuncalkan ke apa? Dilempar ke tepi itu menggigit. Kalau menggigit nggak bisa diambil teman-teman. Ini bahaya ya Pak Soe. Bahaya. Nek ora maksudnya ora berbisa ini, tapi ini nek kalau gigit kaki ya tuh, bisa bisa putus. Roak ya. Lah ini. Bukan gigit teman-teman kayak apa kayak batok ya tentune. Jadi nggak kayak gigi-gigi binatang-binatang lain tapi ini berhatan kayak kuat, batok. Kelihatan kuat banget ini kalau gigit. Nek gigit keras banget iki ngono. Cecak. Nah ini teman-teman, perauk-perauk. Nah ini teman-teman, ini kalau gigit ini tekanannya sangat apa kuat sekali teman-teman, ini gigitannya. Ini tempurungnya ternyata tapi keras. Bulus kayak gini belum dilindungi masih bisa dikonsumsi teman-teman. Di sini jadi hama ya Pak ya? Ya di hama ini, kalau di tambak atau di kolam-kolam warga ini pemakan ikan yang paling handal ini teman-teman, paling mantap ini makan ikan. Jadi kita akan masak dulu sekalian ini habis herping satu harian. Oh, ada kukunya Pak Soe? Ya ada kukunya dan ada matanya juga. Ini dicat ya Pak? Di anu, dikupas. Ojo di cat. Dikupas ya. Kau nanas gak ngapa deh? Buat bumbu sop. Supaya seger. Kalau ada jeruk nipis, pakai jeruk nipis. Enggak ada ini nanas, pakai nanas muda. Udah. Ya. Nah, jahe ini fungsinya buat ngilangin amis. Karena bulus itu rasanya agak amis. Lebih amis dari ikan berarti. Oh iya. Ya bumbunya mau bawang putih atau jahe? Kabeh rak nih. Kabeh. Kurang
Wis yo. Ora buang sembarangan. Oh, iso maju. Oh. Kene mendingan sunak kene ne. Indonesia enggak panju maju banjir gara-gara iki malah buang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, bulus atau reptil-reptilan ini memang nyawanya double. Dia rangkap-rangkap ini bulus sudah dipotong, kepalanya sudah hilang, jeruannya juga sudah ya, sudah dibersih nih. Tapi responnya, refleksinya dia tetap masih gerak untuk awalnya. Sisinya oke. Oh, bulus muda ini empuk iki, Pak. Sudah oke mateng. Tenang, Bu. Teman-teman, ini jahe buat ngilangin bau amis. Aduh, ini, Pak. Itu biar empuk, cepat empuk. Atau cepat amoh. Karena suruh kepada. Jangan lupa merica, bumbu dapur, garam. Jangan lupa merica, garam. Sampai tekan garing di. Garing. Apa dia ke garing? Yo loro. Iya. Yo ora we. Wah. Kurang cilik ora? Nah, wis iki sampe mateng iki lho. Kanan sana genjer, Pak. Wis. Nah, maksudnya ngono ae. Ya orangnya kan ada di artis mangane. Lah. Wes, matang apa lu? Wes sama. Sing dicicipi untune. Untu karo untu. Sabe. Wes iki nganggo mricong aku. Lombok. Apa? Nganggo mricong, nganggo jahe, engko nek kaya lombok meneh ku mapuk pedese. Napu masih. Nampol. Tuh, tunggu Pak. Tunggu. Yuk. Tunggu. Yuk. Mirip. Eh, mas, mas. Mureng, mureng. Cempal, baik, cempal. Si. Kayu, kayu, kayu. Kayu sini. Kompak. Tapi menyalaknya di jauh. Bentar Melayu. Arak tekai je ngawal lagi. Bentar Melayu. Dari sur. Eh pasu bah, rundong ah. Eh pasu bah, eh. 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 Teman-teman, ini bulu sop bulusnya sudah matang nih. Sudah matang masih. Kita mau makan dulu. Nah, berhubung ada sendok. Untuk kuahnya kita sendoki. Kita sendoki. Wis. Keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita buka. Panas. Pelan-pelan, panas, masih panas.
Cocoknya banget, enak semua. Enak tapi panas. Panas sih. Panas sih. Alon Pak Tua, panas. Alon keberuntan. Enak orang. Enak, segera pol. Kalau diri saya enak ding. Tapi sayang. Kalau diri saya enak ding. Enak tinggi ya di shop. Tapi sayang cak. Nanas kane. Teman-teman, jangan takut kelaparan kalau di alam liar, karena alam sudah menyediakan apa yang kita butuhkan dan kita makan di alam liar. Yang penting kita membutuhkan secukupnya, teman-teman. Jadi biar enggak mubadir. Enak. Enggak. Kayak bunyi. Tapi satu. Apa kita kan? Tak cocok. Tapi memang enak. Kenapa kan? Gurih mas ya? Gurih yang ini kan jawab nak. Jadi bolus sop, sop bolus bukan bolus sop. Ini dagingnya tetap terasa, masih terasa bolus. Tapi sopnya gurih, tadi gurih campur nikmat, teman-teman. Amisnya gimana ya, amisnya? Enggak. Hilang dong? Ini rotok-rotoknya ini sampai ini. Tadi gitu sampai kayak gini, teman-teman. Yang nah, saya makan cuma tengahnya ini. Ini namanya rotok. Nikmat. Mantap.
Oke teman-teman, kalau mau masak bulus ingat banyak jahenya, dan kalau ada jeruk nipis, jeruk nipis, kalau ada saya pakai nanas. Ini sih kemarin orang emis apa nih? Nanas. Oh nanas. Oh, berarti nanas teman-teman. Jangan lupa nanas. Oke. Oke teman-teman, segini dulu foto yang kita. Saya Ruh Gudul, Yuswa Petalang, Bapaknya Oleng, kameraman aku ya. Kita undur diri, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay, see you.